Hai, welcome back to my channel. Aku kali ini mau cerita sedikit kekeluhan aku mengenai vaskes vaksin yang ada di Rawabadak ya. Aku waktu itu vaksin yang pertama di bulan Juni, terus yang kedua di bulan Juli ya, tanggal 6 2021. Tapi sayangnya yang input database melakukan tindakan yang ngobrol-ngobrol doang dan gak input. Ya, pertama kali taruh di data form, manual form, kertas biasa gitu ya, kayak kertas asal fotokopi gitu. Nomor KTP aja bisa salah, padahal pertama udah dikasih fotokopi KTP untuk dilihat. Yang kedua, gak di input sampai hari ini nih, di tanggal 15 September ya. Kita udah telepon yang namanya 1199, udah email segala macem. Hey, jangan dikira kita nggak tahu ya cara gimana masuk website Peduli ID. Dari awal punya vaksin juga udah langsung cek. Dan yang pertama itu bagus, langsung input, makanya cepet. Yang kedua, hello ya, mau terima gaji doang apakah? Atau cuma ngobrol-ngobrol tapi nggak input?